Dan di sebalik apa yang berlaku, Tan Sri Muhyiddin memberi jaminan program imunisasi COVID-19 kebangsaan tidak akan terganggu serta apa jua bantuan bagi meringankan beban rakyat seperti yang diumumkan dalam 8 pakej sebelum ini akan berjalan seperti biasa. Sementara itu, Jemaah Menteri dan Pentadbiran Jentera Pentadbiran Kerajaan akan terus berfungsi untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat dan negara, khususnya dalam menangani pandemik COVID-19. Saya akan memastikan program vaksinasi yang sedang berjalan pada masa ini tidak akan terganggu dan terus dilaksanakan mengikut jadual. Begitu juga bantuan-bantuan yang telah diumumkan oleh kerajaan akan dapat diterima oleh rakyat tanpa sebarang halangan. Berikut pula seruan Perdana Menteri kepada petugas Barisan Hadapan yang sedang bertungkus lumus ketika ini. Saya menyeru kepada semua penjawat awam, khususnya para frontliners, agar terus tabah melaksanakan tugas dan tanggungjawab anda tanpa terganggu dengan kemalat politik yang sengaja dicetuskan oleh pihak-pihak tertentu yang cuba menangguk di air yang keruh.